teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah bersama dengan tanaman yang cantik di sebelah saya ini, yaitu bunga marigold. Seperti biasa, karena saya udah lama nggak bikin-bikin sesuatu panenan dari kebun yang dibikin-bikin sesuatu gitu ya, udah lama banget. Sekarang saya mau bikin sesuatu dari bunga marigold ini. Mau bikin apa? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai akhir ya. Ini adalah bunga marigold, atau banyak juga yang mengatakan ini adalah bunga tahi ayam. Ada juga yang mengatakan ini bunga tahi kotok atau bunga gumitir ya. Tapi kalau saya pribadi lebih senang menyebut dia sebagai bunga marigold. Betul sekali, ini bunga yang umum kita jumpai kalau di sawah-sawah ya, karena bunga marigold ini sering dijadikan bunga refugia atau juga banyak ditanam di pekarangan-pekarangan rumah karena bunga ini tuh cukup mudah banget untuk tumbuh di pekarangan. Kalau dulu saya udah pernah bikin videonya tentang bunga marigold, tentang serba-serbi bunga marigold, ada dua video, yaitu yang ini dan yang ini. Silakan nanti teman-teman klik linknya, akan saya taruh di deskripsi box, oke? Nah, di salah satu video tersebut saya udah pernah cerita kalau bunga marigold ini dimanfaatkan sebagai pewarna alami ya, karena memang warnanya ini cukup ngejreng gitu ya, cukup kuat, jadi digunakan sebagai pewarna alami, khususnya di India ya teman-teman. Karena kalau kita tahu, di India marigold itu banyak sekali digunakan sebagai bagian dari ritual ya. Oke, sekarang ini bunga marigold saya akan saya panen sedikit dan mau saya print, mau saya cetak ke, ini dia tote bag. Ini adalah tote bag polos teman-teman, tote bag yang bahannya adalah kain katun, 100% kain katun. Nah, teman-teman bisa mencari tote bag ini secara online ya, silahkan cari di marketplace, atau bisa juga teman-teman jahit sendiri, karena kan bikin tote bag juga nggak susah ya, tinggal kotak kayak gini, dijahit kotak, dan ini bahannya juga kain katun biasa. Nah, selain tote bag, saya juga punya plastik, ini ada dua plastik yang akan saya pakai, dan saya punya palu. Sebenarnya palunya itu yang paling bagus pakai palu yang terbuat dari kayu ya teman-teman, kalau saya lihat referensi videonya. Tapi karena saya nggak punya palu kayu, jadi punyanya palu daging seperti ini, ya udah pakai palu daging. Kita akan coba seperti apa ya. Dan juga pastinya dibutuhkan bunga marigold, dan kita membutuhkan namanya alum atau tawas ya. Tawas itu serbuk yang biasa digunakan untuk memurnikan air, dan juga bisa digunakan sebagai deodoran biar tidak bau itu ya. Teman-teman bisa mencari tawas di pasar tradisional, insya Allah ada di toko bahan kimia, ada juga secara online itu ada, dan tawas itu harganya nggak mahal kok teman-teman, dan kita butuhnya cuma dikit tawasnya. Sekarang yang pertama kita akan memukul-mukul bunga marigold ini dan mencetaknya di tote bag. Yuk mulai. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan memasukkan plastik ini ke dalam tote bag ya, biar nanti tidak tembus, karena kita mau satu sisi aja. Nah, ini saya mau bekerja di sisi yang ini dulu, jadi plastiknya saya taruh di sini, dimepetin. Nah, terus di sini saya juga pakai alas kayu ya, ini talenan biar lebih gampang. Oke, setelah dipastikan sudah, lalu ini dia bunganya, kita akan coba ambil bunga marigoldnya. Ini kan nggak rata nih. Nah, kita potong, kita coba potong biar rata. Bisa nggak ya, karena ini tebel ya. Ya, hancur. Wah, malah hancur nih teman-teman. Oke, karena ini terlalu tebel, saya tata aja manual ya. Gini. Kita lapisi lagi dengan plastik, lalu kita pukul pelan-pelan. Kita intip ya. Wah.
Lihat teman-teman, tara, cantik sekali ya. Oke, kita akan menambahkan ini ya di tengah. Coba bisa nggak ya? Oh, menyatu. Seperti ini teman-teman. Wah, cantik sekali. Kita akan melakukan ke semuanya ya. Nah teman-teman, kalau udah selesai tinggal kita ambil yang di dalam itu plastiknya dan tara, ini dia hasilnya teman-teman, tote bagnya lucu kan. Ini daunnya juga daun marigold ya, tapi teman-teman gak harus pakai bunga marigold, bisa pakai bunga apa aja yang ada di rumah ya. Silahkan berkreasi, silahkan mencoba sendiri, mungkin bunga mawar atau bunga sepatu, mungkin daunnya tuh bisa daun apa aja, mungkin daun katuk atau daun pepaya, pokoknya coba aja sendiri ya, berkreasi sendiri. Jika udah seperti ini, nggak akan langsung saya rendam dengan larutan tawas, tapi akan saya diamkan dulu kurang lebih selama 24 jam ya. Oke, kita berjumpa besok ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya masukkan 1 liter air biasa, air dingin ya, dan ini adalah tawasnya yang saya gunakan. Ini 1 sendok makan aja, 1 liter air dengan 1 sendok makan tawas dicampur. Kita larutkan sampai dia benar-benar larut ya. Setelah itu kita masukkan tas kita yang sudah kering ya. Ini sudah 1 hari atau 24 jam dan ternyata warnanya langsung luntur ya teman-teman, langsung hijau seperti itu. Nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Ini prosesnya kira-kira 10 menit ya teman-teman. Terus ditekan-tekan begini sampai semuanya basah. Setelah itu kita jemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Nah teman-teman, kemarin setelah saya jemur ya, dan setelah kering jadinya seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah ini dia tasnya, warnanya pudar ternyata teman-teman, pudar sekali. Ini warnanya sampai berubah menjadi kuning ke ijo-ijoan, nanti akan saya zoom ya. Nah seperti ini, it's okay ya, karena ini adalah bahan-bahan natural aja teman-teman. Cuman saya kurang puas sih ya, karena warnanya terlalu berbeda, terlalu kontras dari ketika dia baru aja diaplikasikan atau dipukul-pukul. Lalu saya membuat percobaan lagi. Nah kali ini tasnya cuman kecil karena saya salah beli teman-teman, adanya ternyata ukuran yang lebih kecil, it's okay. Setelah itu saya diamkan dulu selama 3 hari sampai dia benar-benar kering ya teman-teman. Setelah benar-benar kering, saya rendam di larutan yang lebih pekat, yaitu 1 liter air dengan 70 gram tawas atau sekitar 5 sampai 6 sendok makan tawas. Nah saya rendamnya juga nggak begitu lama karena ternyata juga luntur. Dan setelah itu saya jemur di dalam ruangan. Nah jadinya seperti ini, warna orange-nya masih ada teman-teman, tapi ini juga pinggirnya pudar teman-teman, nggak yang bener-bener tegas seperti setelah habis diaplikasikan, habis dipukul ya. Lebih bagus sih warnanya, cuman kayaknya yang ini kalau dicuci pasti warnanya akan luntur.
mungkin hasil akhirnya akan seperti ini ya, sampai yang nggak luntur nih. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari percobaan saya ini, baik menggunakan larutan fiksasi yang pekat maupun kurang pekat, tetap luntur ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan larutan fiksasi yang lain, atau punya pengalaman membuat ecopounding dari bunga marigold, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau saran saya mungkin bisa berkreasi dengan menggunakan kertas untuk kartu ucapan atau yang lainnya ya, yang tidak membutuhkan untuk dicuci. Atau bisa dikain, tapi kainnya itu nanti nggak perlu dicuci, hanya untuk hiasan aja. Jadi nanti hasilnya benar-benar warnanya keluar seperti sebelum dicelupkan di larutan fiksasi. Oke teman-teman, silahkan berkreasi dengan bunga marigold. Ini bisa jadi salah satu ide untuk teman-teman membuat project bersama anak-anak di rumah ya, karena sekarang masih sekolah dari rumah ya. Bisa menggunakan bunga-bunga lain yang ada di sekitar teman-teman, bisa dicoba. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.